Assalamualaikum. Pernah viral satu video di mana seorang gadis Amerika melahirkan rasa kagumnya dengan satu surah yang terkandung di dalam Al-Quran. Surah tersebut adalah An-Nahl, di mana ianya menceritakan tentang perihal lebah. Beliau juga dilihat begitu gembira membacakan terjemahan surah tersebut sambil memetik beberapa ayat dari surah itu yang pada hemaknya amat mengagumkan. Hues in which there is healing for men. I love that it addresses the many different colors of honey. You guys know that I love this. Honey is a magic food. That's great. Jadi untuk episod kali ini kita akan berbicara tentang surah An-Nahl dan juga mukjizat yang terkandung di dalamnya. Sila tonton sampai habis agar kita sama-sama dapat manfaat darinya, insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Lebah sememangnya makhluk yang luar biasa dan memainkan peranan yang amat penting di dalam ekosistem. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl yang bermaksud lebah menggambarkan keajaiban ciptaan Allah dan pentingnya lebah dalam kehidupan. Surah ini menekankan pentingnya refleksi dengan menjadikan lebah sebagai perbandingan dengan kehidupan kita seharian, di mana jika kita lihat, kehidupan lebah yang bekerja keras untuk memberi manfaat kepada manusia tidak jauh bezanya dengan kita yang membanting tulang untuk menyara keluarga. Jika kita kaji surah ini, kita akan dapat lihat beberapa elemen yang menakjubkan tentang lebah yang wajar diberikan perhatian. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Lebah telah diilhamkan untuk membuat rumahnya di pergunungan, dalam pokok dan dalam struktur yang didirikan oleh manusia tanpa sebarang kemahiran teknikal dan kejuruteraan. Binaan lebah telah diakui oleh para saintis sebagai binaan yang amat genius dan efisien. Should it be squares or should it be triangles? You can see it can't be circles because circles, when you pack them together, leave gaps, so they're not very efficient. Or could it be that hexagons are the most efficient? Well, that is actually a simple sounding question with a very complicated answer. It's one of the oldest questions in mathematics. It's got a name actually, it's called the honeycomb conjecture. Mathematicians have worked on it for thousands and thousands of years, and it's only recently that the honeycomb conjecture was proved. Here's one of the proofs. Huge paper. Pages and pages of complex mathematics. And it turns out that hexagon is the most efficient shape. The bees knew what human mathematicians didn't know for thousands of years. The bees knew what human mathematicians didn't know for thousands of years. There's still a great deal of debate amongst biologists as to how the bees actually do it. Do they build hexagons from scratch using some kind of instinctive behavior? Perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada ilham yang diberikan ini adalah wahyu, seperti mana terjemahan tafsir Ibn Kathir. Ini menunjukkan bahawa selain manusia, lebah madu adalah makhluk yang istimewa di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang kita boleh ambil dari ayat ini adalah apabila diperintahkan oleh Allah tentang sesuatu perkara, maka hendaklah kita mematuhinya kerana sudah tentu ada hikmah yang besar di atas segala perintahnya itu, kerana Allah adalah Tuhan yang maha bijaksana. Allah juga telah memberikan clue yang amat menakjubkan di dalam surah ini. Terdapat sesuatu yang menarik mengenai kaitan di antara nombor 16 dan lebah. Untuk pengetahuan, surah An-Nahl adalah surah yang ke-16 di dalam Al-Quran. Lebah betina mempunyai 16 pasang kromosom, manakala lebah jantan hanya mempunyai 16 kromosom. Ternyata, jumlah kromosom lebah mempunyai padanan dengan kedudukan nombor surah di dalam Al-Quran. Tidak mungkin ini hanyalah kebetulan, melainkan ianya adalah dengan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung dan bijaksana. Lebah madu hidup bermasyarakat di dalam sebuah koloni. Mereka mempunyai 3 kategori di dalam satu-satu komuniti. Kategori pertama adalah ratu lebah. Hanya terdapat seekor sahaja ratu di dalam satu koloni dan ia adalah betina. Ada beberapa ribu lebah drone berjantina jantan dan puluhan ribu lebah pekerja berjantina betina. Lebah betina adalah merupakan nadi bagi sarang lebah, di mana seluruh lebah pekerja adalah betina, begitu juga ratunya. Sementara lebah jantan atau drone tidak mempunyai sengat dan tidak dapat membuat madu. Tujuan utama mereka ialah untuk mengawan dengan ratu lebah dan juga membantu di dalam mengawal suhu di dalam sarang mereka dengan menggerakkan sayapnya. Sekarang, mari kita refleks hakikat kehidupan lebah ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti lebah yang setiap anggotanya memberikan sumbangan bernilai kepada sarang,
Begitu juga setiap ahli keluarga kita memainkan peranan yang penting untuk memastikan kejayaan di dalam setiap usaha kita sehari-hari dengan berpandukan perintah Allah. Objektif utama sebuah keluarga Muslim adalah untuk mencapai suatu janji yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu syurga yang abadi. Hal ini dapat dicapai apabila setiap ahli keluarga menjalankan peranan masing-masing seperti lebah yang bekerja bersama-sama, membuka jalan bagi pemenuhan hasrat hati mereka sama ada keinginan di dunia mahupun akhirat. Terdapat pelbagai jenis makanan yang berasal dari madu dan ia datang dalam pelbagai warna. Madu lebah ini boleh mempunyai warna dari madu coklat muda biasa hingga warna yang lebih gelap ataupun warna putih muda yang sangat terang. Ayat seterusnya membincangkan proses membuat madu, sifatnya dan manfaat yang boleh diperolehi darinya. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau sukai, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia dari berbagai-bagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Menurut kajian klinikal yang telah dibentangkan di dalam kertas kajian bertajuk Honey and Health, A Review of Recent Clinical Research, madu mempunyai sifat antioksidan, anti-radang, antibakteria dan penyembuhan luka. Ingin juga dinyatakan di sini bahawa pemahaman tentang bagaimana bunga-bunga di kawasan sekitar sarang lebah mempengaruhi jenis madu yang dihasilkan hanya berjaya dicapai dengan perkembangan teknologi terkini. Lebah mempunyai perut yang berganda di dalam satu badan. Semasa mengumpul nektar, lebah menyimpannya di bahagian yang berbeza yang dipanggil perut madu dan kembali ke sarangnya. Di belakang perut, terdapat suatu injap yang menghalang nektar terlepas ke bahagian belakang sistem pencernaan kecuali untuk sejumlah kecil yang diperlukan untuk memastikannya terus hidup. Butuniha dalam bahasa Arab bermaksud perut-perut bagi seekor lebah betina. Hari ini, kita tahu bahawa lebah madu mempunyai satu perut tambahan yang didedikasikan untuk madu. Untuk perkataan perut-perutnya, Butuniha adalah kata jamak bagi perut berbilang untuk seekor lebah betina, bukannya kata jamak bagi satu perut untuk beberapa ekor lebah betina. Butunihin adalah untuk beberapa lebah betina. Di dalam buku Shakespeare bertajuk Henry IV, terdapat watak yang bercakap berkenaan lebah, di mana menurutnya lebah adalah tentera dan mereka mempunyai raja. Ini sememangnya tidak tepat dan dengan bukti yang telah disebutkan sebelumnya, lebah pekerja adalah betina dan mereka hanya ada ratu lebah sahaja. Mari kita renung kembali kebesaran dan mukjizat yang diturunkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin seorang lelaki yang tidak boleh membaca dan menulis yang hidup 1400 tahun dahulu tahu bahawa lebah yang membuat madu itu adalah betina, sedangkan masyarakat umum menyangka bahawa lebah pekerja adalah jantan? Bagaimana mungkin lelaki ini tahu bahawa lebah madu mempunyai perut tambahan? Tiada lain, inilah bukti kekuasaan Allah yang telah menurunkan wahyu dan ilmu pengetahuannya kepada baginda sebagai panduan kepada umat manusia. Itu sahaja video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sila hempas butang like dan subscribe untuk lebih banyak video tentang perkongsian berkaitan Islam dan juga mukjizat Al-Quran. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Wallahu a'lam bissawaf. Assalamualaikum.